Baiklah, setelah anda melihat video tadi, anda juga mungkin mempunyai beberapa komen. Sila lihat komen anda dan bandingkan dengan komen saya. Yang pertama, bermula daripada fasa set induksi. Guru memulakan pengajaran dengan meminta pelajar melihat tayangan video. Guru kemudiannya menayangkan gambar orang-orang di Afrika, iaitu orang yang kekurangan makanan. Kemudian guru bertanya, apakah tajuk pelajaran dan bertanyakan kepada pelajar apa yang mereka dapat perhatikan dalam gambar tersebut. Pelajar mampu menyatakan tajuk pelajaran iaitu malnutrisi. Guru kemudiannya menegaskan tajuk pelajaran pada hari itu. Seterusnya, kita akan lihat fasa penerangan. Apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut semasa fasa penerangan? Guru memberi penerangan menggunakan slide yang disediakan. Slide menarik dengan bantuan ilustrasi dan nota pendek yang disediakan. Suara guru juga jelas. Eye contact guru tersebut juga baik. Sesi soal jawab semasa penerangan terkawal dan melibatkan pelajar dalam sesi membaca serta memberi respon. Cara guru memberi penjelasan merangsangkan pelajar memberi respon yang aktif. Bagus. Pengajaran guru dikaitkan dengan fenomena yang reality juga bagus. Elakkan bercakap semasa membelakang pelajar. Kita lihat seterusnya apa yang telah dilaksanakan oleh guru semasa sesi aktiviti. Baik, guru membahagikan pelajar kepada dua kumpulan. Guru memberi arahan aktiviti dengan cukup jelas. Guru mengingatkan masa aktiviti kepada pelajar adalah 10 minit. Guru kemudiannya menegaskan nilai kerjasama dalam kumpulan. Guru juga memantau kerja kumpulan. Pelajar melengkapkan silang kata. Guru menyemak jawapan silang kata bersama pelajar. Guru kemudiannya memberi arahan aktiviti yang kedua. Pelajar komited dalam membuat kerja kumpulan. Wakil kumpulan membentang hasil kerja mereka. Guru juga memberi peneguhan positif kepada pelajar. Seterusnya kita lihat fasa penilaian. Dalam fasa ini, guru memberi arahan yang jelas sebelum memulakan penilaian seperti bersikap jujur, jangan meniru buku, dan tidak dibenarkan berbincang kerana tugasan bersifat tugasan individu. Guru juga memantau kerja pelajar. Guru juga sentiasa mengingatkan masa menjawab kepada pelajar dari masa ke masa. Elakkan banyak bercakap semasa pelajar menjawab soalan serta menulis kerana ini mengganggu konsentrasi pelajar. Guru juga meminta pelajar menyemak kerja rakan-rakan mereka berdasarkan perbincangan guru dengan pelajar. Guru juga dapat mengawal sesi perbincangan jawapan bersama pelajar. Akhirnya, kita lihat bahagian penutup. Guru tersebut menunjukkan slide yang meringkaskan tajuk pelajaran. Guru juga membuat rumusan pelajaran. Guru bersoal jawab dengan pelajar dalam membandingkan antara penyakit kuasikor dengan marasmus. Adalah lebih baik jika guru juga dapat meminta pelajar untuk membuat rumusan berdasarkan jadual atau peta minda sebagai panduan. Guru harus memikirkan penutup yang komprehensif iaitu bersifat menyeluruh. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apa yang harus dibuat seterusnya untuk memperkukuhkan lagi cara penulisan rancangan pengajaran kita. Kita lihat kepada sesi forum. Baik, dalam forum yang kedua ini, apa yang anda perlu lihat, anda perlu melihat satu contoh video, okay, tentang pengajaran makro yang seterusnya. Anda perlulah klik URL di bawah untuk mengambil bahagian dalam forum dua ini. Baik, di dalam forum kedua ini, apabila anda menjawab, pastikan anda menjawab dengan jujur setelah melihat video tersebut dan bandingkanlah komen anda dengan cara yang telah saya kongsikan bersama dengan anda tadi, iaitu cara bagaimana menulis komen tersebut. Baiklah,
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehingga kini saja pengajaran kita bagaimana untuk menulis rancangan pengajaran harian. Berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih.